Pemirsa, mulai hari ini RSUD Sayang Cianjur mengatur klasifikasi pasien sesuai dengan usia. Bagi usia anak-anak akan ditempatkan berbeda dengan dewasa. Pemindahan ini untuk menghindari penularan penyakit mengingat anak-anak lebih rentan tertular penyakit. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Arbida Dono Semito langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Arbida, bagaimana kondisi pemindahan zona bagi anak dan dewasa? Baik Eva, memang benar hari ini Rumah Sakit Umum Daerah Sayang melakukan klasifikasi untuk anak-anak dan dewasa sehingga dipindahkan untuk mengurangi penularan penyakit pada anak-anak karena memang mengingat anak-anak ini rentan terkena penyakit. Dan dapat terlihat di belakang saya tadi sudah dilaksanakan pemindahan zona klasifikasi anak-anak dan dewasa. Untuk anak-anak sendiri ini akan dipindahkan di tenda J, kemudian untuk dewasa tetap berada di tenda K, di tenda I maksud saya. Namun di tenda K sendiri ini berbeda dari tenda lainnya karena ini merupakan tenda yang dikhususkan bagi pasien dengan luka cukup parah. Dan memang tadi sudah dilaksanakan pemindahan klasifikasi zona anak-anak dan dewasa tersebut sekitar pukul 7:30 pagi. Begitu Eva. Arbida, lalu bagaimana dengan rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke Cianjur hari ini? Baik, informasi yang saya terima terkait dengan kunjungan Jokowi pada RSUD Sayang ini hanya dari jadwal Wakil Gubernur Jawa Barat yaitu UU Ruzanul Ulum yang akan mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kunjungannya di RSUD Sayang ini untuk meninjau bencana gempa Cianjur. Lokasi yang akan dikunjungi oleh Presiden sendiri antara lain Mangunkerto, yaitu lokasi longsor, kemudian Cijedil, RSUD Sayang, SD Sukamaju 2, dan Desa Gasol Kabupaten Cianjur dengan pendamping dari BPBD. Begitu. Dan informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan total kumulatif dari pasien yang ada di tempat ini adalah 746 dari hari pertama gempa hingga saat ini. Dan didengar suara ambulans saat ini sedang mengantar beberapa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang. Begitu Eva, dan saat ini tampak dua ambulans mengantar pasien gempa menuju Rumah Sakit Umum Daerah. Dan untuk korban meninggal dunia masih 115 korban, terdiri dari 60 korban dewasa dan 50 korban anak-anak. Dari 746 total pasien tersebut, 317 pasien luka berat. Sebagian besar sudah dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, yaitu salah satunya Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung, dan juga luka ringan sebanyak 405 orang. Dan rata-rata korbannya dilarikan ke rumah sakit ini dikarenakan benturan, kemudian fraktur tulang atau patah tulang, tapi mayoritas juga benturan benda tumpul, Eva. Dapat terlihat di depan saya ini saat ini sedang proses evakuasi dari pasien korban gempa di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang. Dan sebelumnya juga pada pukul 7:30 tadi seorang anak laki-laki dari Rumah Sakit Hermina Soreang juga dilarikan di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang. Ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Arbida untuk informasi Anda.